para saksi beri kesaksian yang kuat bagi Tuhan, karena mereka bersaksi berdasarkan pengenalan yang benar tentang Dia. Kesaksian mereka bukan karena dorongan emosi, tapi karena mengenal Tuhan dan watak-Nya. Sebab mereka telah mengenal Tuhan, mereka merasa harus bersaksi agar yang rindukan Tuhan mengenalnya dan keindahannya. Seperti kasih kepada Tuhan, kesaksian mereka bukan terpaksa. Itu nyata dan bernilai dan juga sangat berarti. Bukan pasif atau hampa atau tak berarti. Para saksi beri kesaksian yang kuat bagi Tuhan, karena mereka bersaksi berdasarkan pengenalannya benar tentang Dia. Kesaksian mereka bukan karena hidup dalam terang Tuhan. Mereka mampu hidup untuk karya dan pengelolaan Tuhan. Hidup mereka punya arti dan diberkati oleh Tuhan. Mereka tak hidup di kegelapan, tapi di dalam terang. Para saksi beri kesaksian yang kuat bagi Tuhan, karena mereka bersaksi berdasarkan pengenalan yang benar tentang Dia. Kesaksian mereka bukan karena dorongan emosi, tapi karena mengenal Tuhan dan tapi di dalam terang. Para saksi beri kesaksian yang kuat bagi Tuhan, karena mereka bersaksi berdasarkan